seperti inilah proses produksi bubuk kopi Arbio Tulungagung. Dengan dibantu beberapa karyawan, proses produksi di sini sudah menggunakan alat canggih untuk mempercepat proses produksinya dan meningkatkan kualitas cita rasa yang khas. Sehingga setiap harinya bisa mendapatkan hasil produksi yang banyak dan dengan cepat bisa dipasarkan. Biji kopi sangrai digiling secara mekanik menggunakan mesin penghalus sampai memperoleh butiran bubuk kopi dengan ukuran tertentu. Semakin kecil ukuran butiran bubuk kopi, semakin mudah senyawa pembentuk kopi larut dalam air panas. Setelah biji-biji kopi dihaluskan untuk mendapatkan bubuk yang halus dengan warna coklat pekat, kemudian bubuk ini ditakar sesuai ukuran, lalu dipacking menggunakan kemasan yang menarik dengan desain kekinian. Beberapa tahun belakangan ini, kopi menjadi komoditas penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Tidak hanya untuk keperluan rumah tangga atau disajikan di warung-warung saja, tetapi telah disajikan pada kedai dan gerai, serta tidak hanya dikonsumsi oleh orang tua saja, melainkan semua kalangan saat ini sedang menggandrungi kopi yang memiliki beberapa jenis aroma hingga rasa.
Hampir seluruh produsen bubuk kopi di Tulungagung sendiri juga selalu mengembangkan dan berinovatif tentang kopi, mulai dari kemasan hingga aromanya pun. Tetapi, tetap tidak meninggalkan ciri khasnya kopi Tulungagung. Apalagi saat ini, para pelaku usaha bubuk kopi di Tulungagung sudah mampu mengembangkan pemasaran hingga memasuki pasar-pasar modern hingga luar daerah.